Liverpool jadi tim pertama yang bisa mengalahkan Manchester City musim ini. The Reds menundukkan sang rival dengan skor tipis 1-0 dalam duel lanjutan Premier League Minggu, 16 Oktober 2022. Sesuai prediksi, pertandingan di Anfield kemarin berlangsung sengit antara dua tim tangguh. Liverpool bermain jauh lebih baik daripada performa mereka di beberapa laga terakhir. Pertahanan The Reds solid menahan gempuran Man City, lalu mereka balas mengancam dengan serangan balik cepat yang dimulai dari bola-bola panjang. Gaya bermain ini tampaknya sangat efektif untuk menemukan kelemahan Man City. Liverpool memberi contoh cara mengalahkan tim terkuat di Liga Inggris tersebut. Gol tunggal Liverpool di laga ini datang dari kaki Mohamed Salah di babak kedua. Sebelumnya Salah sempat mendapatkan sejumlah peluang serupa, tapi hanya satu yang bisa jadi gol. Gol Salah tersebut membuktikan efektivitas permainan Liverpool di laga ini. The Reds sepertinya tahu betul cara melukai Man City tepat di titik lemah mereka. Gaya bermain ini efektif karena Liverpool punya pemain-pemain yang tepat untuk melakukannya. Tim-tim lain mungkin bakal mulai meniru permainan Liverpool tersebut.